إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بسم الله سيدنا آيات 19 سورة الأعلام. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, maka berilah pengajaran olehmu jika manfaat pengajaran itu. Nanti ingat orang yang takut dan menjauhi akan pengajaran itu orang yang celaka, yang menemui api yang terbesar kemudian tidak dia mati di dalamnya dan tidak pula dia hidup. Sungguh-sungguh berbahagia orang yang menyucikan dirinya dan menyebut nama Tuhannya, maka khusyuk hatinya. Tetapi kamu mengutamakan hidup di dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Ibrahim dan kitab Musa. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung tafsir surah Al-A'la ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-19. Malam ini merupakan bahagian yang terakhir daripada surah Al-A'la, di mana kita telah menguraikan dalam kuliah-kuliah 2 minggu lepas berkaitan ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-8, di mana kita telah menguraikan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ini dengan tasbih dan apakah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifatkan sebagai Al-A'la. Allah itu sifatnya tinggi lah, sudah kata Al-A'la lagi, maha tinggi. Hakikatnya Allah itu memanglah Al-Ali, tinggi. Lalu Allah sifatkan dirinya Al-A'la, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi segala-galanya. Lalu diterangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat, yang tinggi, yang agung itu pada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penentuan kadar dan bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana Allah mengeluarkan rumput yang kering kontang itu lantas menjadi hitam. Itu di antara hikmah Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran.
Al-Quran ni kita sebut sebagai mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni mukjizat maknawi yang tak ada pada nabi-nabi lain, ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata turun ayat ini sanuqri'uka fala tansa. Bila turun ayat ni, Nabi tak pernah lupa membaca Al-Quran tadi. Lalu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada bacaan dan pada pelaksanaannya. Sebagaimana Allah menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad, dipermudahkan syariat dan dipermudahkan pelaksanaan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kamu kepada agama kamu yang mudah. Ini sifat tabiat Al-Quran yang mengandungi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia mudah. Inna dina yusrun. Nabi siapa? Agama ni sifat dia mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak jadikan pada agama ni sesuatu yang haraj. Arah ni sesuatu yang susah. Semua kita boleh buat agama. Tumpang kita tak boleh buat ni sebab kita yakin saja kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat diturunkan kepada kita ni secara tadarus, beransur-ansur. Dia tak datang sekaligus, hukum ni tak datang sekaligus, dia beransur-ansur. Supaya dengan beransur-ansur ni orang dapat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana perintah pengharaman arak. Sebelum nak datangkan pengharaman arak tu, Allah datangkan ayat bahawa arak ni manfaatnya sedikit, keburukan dia banyak. Kemudian Allah datang pula, la taqrabu solah wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Sahabat, ada sahabat lagi minum arak, dalam keadaan dia minum arak, dia mabuk. Kayaknya dia lupa bacaan dalam solat. Turun ayat, la taqrabu solah wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan apa nama mabuk. Dalam keadaan mabuk, jangan kamu menjagati solat. Maka dia larang dah dalam keadaan kita solat tak boleh minum arak. Sehinggalah Allah datang, innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Bila datang ayat tu, arak, judi, tenung nasib, berada ni rijsun najis min amali syaitan, daripada kerja-kerja syaitan wal iblis, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhkannya. Apa perintah kepada larang menunjukkan at-tahrim. Makna dia an-nahyu yufidu at-tahrim. Kalau kita belajar apa nama usul fiqh juga qawaid fiqhiyah, perintah larangan itu menunjukkan haram melakukan perbuatan tersebut. Bila Allah guna fajtanibu sirah apa nama fajtanibu, maka hendaklah kamu meninggalkan perbuatan tersebut, maka itu menunjukkan bahawa haram kita meminum arak. Ini nak menunjukkan syariat Islam ni dipermudahkan kepada kita secara beransur-ansur. Dia tak datang secara terus, tapi secara beransur-ansur, sehinggalah umat akhirnya bila turun ayat fajtanibu, pakat balik rumah masing-masing, yang kat rumah masing-masing ada tong arak, pecahkan tong arak. Sehingga Umar pecahkan tong arak, sehingga bertibaranlah air-air arak tu di atas jalan. Nak menunjukkan betapa iman apabila menguasai diri, datang perintah Allah, mereka meninggalkan perbuatan meminum arak. Hari ini kita buka dalam WhatsApp, Siti Kasih minum arak di tipu. Tuan-tuan tak ada Siti Kasih ni dia. Dulu tuan-tuan zaman tuan-tuan ni Kasim Selamat. Siti Kasih ni orang liberal, pejuang liberal. Dia nak bagi tahu kata minum arak ni tak menjejaskan kemajuan sebuah negara. Pandai lagi. Lalu kita kata minum arak ni akan menyebabkan hilang akal. Dia kata di Jepun, orang Jepun minum arak tapi tak hilang akal. Jepun lebih maju daripada negara Malaysia. Itu kata si Kasim lah. Jenis Kasim semua tak boleh pakai. Siti Kasim, Kasim Ahmad,
semua tu dah meninggal dah. Kasim Ahmad meninggal. Kasim Ahmad dulu dia buat kod 19. Tuan-tuan pernah dengar zaman tu 80-an, 90-an. Dia buat kod 19. Kod 19 ni lah golongan anti hadis. Yang ulama keluar fatwa kesedapkan Kasim Ahmad ni boleh boleh menjejaskan akidah umat Islam. Dia tak percaya kepada kepada hadis. Dia hanya percaya kepada Al-Quran tadi. Dia pertikaikan hadis-hadis Nabi tadi. Itu yang dia buat kod 19 ni. Sebab tu dulu kita mempertikaikan akidah yang dihadiri oleh Kasim Ahmad. Ha, ni jenis Kasim-Kasim ni kena jaga. Masuk sini Kasim. Ada AS, AS Mawak Kasim macam. Itu okey. Lain daripada itu tak okey. Kan? Jadi contoh kepada kita bagaimana Al-Quran ni dia turun secara beransur-ansur untuk permudahkan. Sebab itu pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala kata sifat Al-Quran ni fadzakir inna fa'atid dikru. Maka berilah pengajaran oleh Muhai Muhammad jika manfaat pengajaran itu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, fadzakir, berilah peringatan. Ingat apa? Ingat dengan Al-Quran. Kembali ingat kepada Al-Quran. Kembali ikut Al-Quran. Kembali beriman kepada Al-Quran. Kerana apa? Kerana manusia ini ada tiga kategori dia. Satu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita ni ayat-ayat Makkiyah ni. Sebab ayat-ayat Makkiyah ni ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pokok persoalan ayat-ayat Makkiyah ni menyentuh persoalan beriman kepada hari akhirat. Sebab tu Nabi kena beri peringatan kepada mereka dengan ayat Al-Quran. Dengan ajak beriman kepada Allah. Ada sebagian manusia ni ada tiga kategori. Yang mana tiga kategori ni, satu yang dua boleh dapat manfaat, satu lagi tak mau ambil manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama, orang yang benar-benar beriman dengan hari akhirat. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, golongan yang ragu-ragu. Tak ada adanya hari akhirat. Maka kita perlu datangkan hujah. Datangkan dalil. Datangkan keyakinan supaya mereka yakin adanya hari akhirat. Adanya kebangkitan. Adanya hari kiamat. Adanya syurga. Adanya neraka. Itu keyakinan yang nak dibangkitkan kepada golongan yang ragu. Yang ketiga, jenis yang ketiga ni dia tidak akan ambil manfaat. Buatlah macam mana pun, iaitulah golongan yang tidak mempercayai adanya langsung hari akhirat. Ini tiga kategori manusia. Maka Allah kata kepada Nabi Muhammad SAW, fadzakir inna fa'atid dikra. Berilah pernyataan wahai Muhammad kepada mereka tadi yang dua. Adapun yang ketiga tak nampak beriman, takkan dapat memberi manfaat. Inna fa'atid dikra. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada orang yang akan mengambil manfaat. Sebab tu Al-Quran ni, Al-Quran ni ada banyak nama-nama dia. Al-Quran ni banyak nama-nama dia. Salah satu daripada nama Al-Quran, Al-Dhikru. Salah satu daripada nama Al-Quran, Al-Dhikru. Al-Dhikru ni makna dia peringatan. Zikir ni makna dia peringatan daripada Zakara. Zakara ni dalam bahasa Arab makna dia ingat. Makna dia yang lain daripada Zakara tu makna sebut. Sebab tu kita Zikrullah. Mengingati Allah. Zikrullah makna dia menyebut nama Allah. Satu sebut, satu makna dia ingat. Bila kita tu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena bagi betul. Berzikir bukan berzakar. Berzakar ni pula kadang-kadang orang sebut khatib baca khutbah tak betul. Dia apa, kita hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu tak apalah khatib yang betul-betul bahasa Jawi dia. Ini khatib tak pernah baca, jarang baca tulisan Jawi. Hari itu pula mai tulisan Jawi, print Jawi pula dah. Selalu baca print Rumi. Hari itu nak baca khutbah terprint yang berapa? Jawi. Bila terprint Jawi ni, Jawi maklumlah. Ini zaman bukan Jawi zaman tahun-tahun, kalau kita Jawi tahun 80-an tu lain di tulisan dia. Dia eja mudah, Jawi moden ni senang sikit. Jawi lama tu kalau ada barozak zakro nak kata bila. Itu yang jadi payah tu. Tu yang ada silap macam kita hendaklah berzakar. Makmum pun pening kepala dah kat bawah ni. Berzakar terkini semua. Sebab dia silap baca. Sebab dulu Jawi barozak zakro.
Sepatutnya kita hendaklah banyak berzikir kepada Allah. Nanya kalau baca berzakar, terkejut. Sebab tu jawi model dia mudahkan balik. Tapi salah ejaan dari segi bahasa Arab. Sebab jawi model dia baro, zayro, zayro, kabiro. Apa kita kata berzikir kepada Allah Taala. Tapi zikir dalam bahasa Arab ejaan dia zayro. Fazakir tadi. Dan kita fazakir tu. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-Quran kata berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dalam ayat ini pula fazakir inna fa'ati dzikra. Karena berilah peringatan kerana itu memberi manfaat kepada orang yang kami manfaat. Sebab tu Al-Quran ni adzikru. Al-Quran kepada adzikru iaitu memberi peringatan. Allah guna perkataan zakar, makna zakar, zakara yudhakiru. Masdarnya tazkir, maksudnya proses ingat, mengingat kena berterusan. Nabi ini tugas Nabi dakwah, menyampaikan peringatan kepada orang yang lupa dan lelah. Macam kita buat kuliah ni, bagi penyampaian, bagi pengisian, bagi kuliah ilmu. Sebab apa? Nak bagi peringatan, nak bagi nasihat. Jadi kena zakir. Zakir tu makna proses menyampaikan peringatan demi peringatan yang tidak henti-henti kepada kaum yang lalai, kepada orang yang ingkar, kepada orang yang kufur tadi. Kerja Nabi menyampaikan dakwah dan tidak ada titik henti dalam menyampaikan dakwah. Tak boleh jemu dan bosan. Tak boleh jemu dan bosan memberikan kefahaman, kesedaran kepada umat manusia. Saya zakar mayyakhsha. Tujuan bagi peringatan itu Allah sebut tujuan dia untuk apa? Saya zakar mayyakhsha. Supaya peringatan tadi orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Ada yang peringatan tu orang takut kepada Allah, ada yang jenis tak takut kepada Allah. Ada dua kategori manusia. Tadi kategori manusia yang kita bagi peringatan tu ada tiga. Satu yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benar beriman. Satu. Yang kedua hak jenis confused ni. Confused, ragu-ragu. Kan? Confused, tak tahu nak buat pilihan terbaik dalam hidup ni tak boleh. Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Confused lagi. Orang beriman dia clear nak pergi syurga. Satu golongan yang ketiga ni golongan yang tolak terus, tak mau pergi ke syurga, nak pergi ke neraka. Dia punya ending of their life ni semua nak pergi ke neraka, tak mau beriman, tu orang kafir ni. Sebab tu dia bagi peringatan kepada dua golongan ni. Yang beriman ni bagi peringatan supaya mantapkan keimanan dia kepada Allah Taala. Dia memang yakin dah, kita bagi peringatan itu menampakkan keyakinan dia untuk beriman kepada Allah. Adapun orang yang was-was darah itu diberi peringatan supaya apa? Supaya dia kembali yakin kepada adanya hari akhirat. Dia tak yakin itu adalah sebab punca-punca dia tak yakin tadi. Kan? Disebabkan banyak bisikan-bisikan syaitan, disebabkan banyak bisikan-bisikan iblis, disebabkan banyak bisikan-bisikan orang kafir yang meraguinya, mereka tak yakin, kita kena yakinkan dia. Dan Allah sebut bila dia timbul keyakinan tadi, tujuan dia apa? Saya zakar man yakhsha, supaya manusia takut kepada Allah Taala. Kita bagi peringatan ni supaya kita takut kepada Allah Taala. Khasyatullah, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak bagi peringatan, manusia akan lupa dan lalai. Sifat manusia ni alpa dan lalai dalam kita. Sifat kita ni alpa dan lalai. Berdiri di atas zat nama kita. Berdiri di atas zat nama kita. Apa zat nama kita ni? Insan tu diambil daripada perkataan nasiya. Nasiya ni makna daripada lupa. Kita ni kerap lupa. Lupa apa? Lupa akan hakikat diri kita. Man ana. Siapa diri kita yang sebenarnya? Kita tahu tak siapa diri kita? Kita ni siapa dia? Kita ni ada dua je. Ya Allah terang dalam Quran ni tentang sikap apa hakikat diri kita ni. Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu ni sebenarnya adalah khalifah di muka bumi. Itu hakikat diri kita. Kita ni adalah pemimpin yang diberi tanggungjawab oleh Allah untuk mengurus, memimpin alam ini. We are a leader. Kita adalah pemimpin dunia. Allah tak bagi kepada benda lain. Satu, kita kena ingat hakikat diri kita. Kita jangan lupa tugas yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ni yang memakmurkan alam dengan Islam, iman, ihsan. Yang kedua, apa hakikat diri kita yang kita sering lupa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa
Sun Tuan pandai, lebih pandai daripada saya lagi. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Ini tugas kita yang kedua, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni tak lagi daripada dua benda ni. Memimpin, kemudian kita nak beribadah kepada Allah Taala. Kita kena buat dua benda ni. Bila kita lupa kepada dua benda inilah yang kita kata tadi menyebabkan manusia tak takut kepada Allah, dia melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena peringatkan dia. Sebab hakikat manusia ni dia sentiasa lupa tadi. Sebab tu pun dalam Quran, khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarrun jazua wa idza massahu khairun manua. Manusia ni diciptakan dalam keadaan halu'. Halu' ni makna keluh kesah. Allah jadikan kita ni, sifat kita ni keluh kesah. Pening sana, pening sini, balik rumah pening, main masjid pening. Main masjid pun boleh pening. Orang main masjid seronok, dia main masjid pun pening. Bila pergi market seronok ke dah. Macam-macam orang ni pening. Allah jadikan kita ni dalam keadaan keluh kesah, tak selesa dalam hidup. Wa iza masau syarru jazua, kejahatan, keburukan, dia jadi kikir. Bila Allah timpa kebaikan, wa iza masau syarru jazua wa iza masau khairu manua, bila Allah timpakan kebaikan kepada dia, manua, dia jadi orang yang terdekut. Wa iza masau syarru jazua, takut. Zak takut. Takut bila Allah bagi benda-benda musibah, dia takut. Bila Allah bagi benda kebaikan, dia kedekut pula. Duit banyak, dia pakat lagi makin kedekut. Itu tabiat manusia. Sebab tu kita kena peringatkan dia. Nabi pun, yang dapat wahyu ni pun, Allah peringatkan dia supaya diperingatkan Nabi juga suruh bangkit. Ya ayuhal muzammir, kum fa'anzir. Nabi ni, dah lama tak turun wahyu. Sehingga Allah turun wahyu lah tempoh yang panjang sikit. Lama Nabi tunggu wahyu. Mana ni wahyu tak turun lagi? Bila-bila turun, ya ayuhal muzammir, wahai orang-orang yang bersemut, Nabi Muhammad. Qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Berilah peringatan. Bangkit Nabi Muhammad. Bangkit, kejutkan umatmu yang lena dan berilah peringatan. Bangkit, kejutkan ummah yang lena. Berilah peringatan. Ummah ni lari tengah lena ni. Mai dengar kuliah tapi duk lena. Hati mereka lena. Hati mereka lena. Mata jegel. Muka nampak macam dengar kuliah. Tapi hati ni, hati dalam ni, pakat duk lena habis. Orang Kedah kata pakat duk lena. Tak sedap. Kena kejut. Qum fa'anzir. Wahai Nabi Muhammad yang berselimut, bangun dan bangkit, kejut ummah ni. Sekarang ni. Ummah yang menghadapi segala macam cabaran ni, bangkit dan berilah peringatan kepada mereka. Sebab macam pagi-pagilah kita duk kena kejut. Orang ni kena kejut. Ayam kejut tak nak bangkit. Ayam kejut ni zaman dulu, zaman saya dulu duduk kat rumah tu, rumah tu banyak ayam. Lah ni duduk dekat dekat taman, mana ada ayam. Ayam kena sembelih. Kan? Balik rumah ayam kena sembelih. Balik rumah ayam dah sembelih. Kan? Kita dulu duduk di kampung, rumah saya ni duduk kat kampung tu memanglah banyak hutan. Lepas tu bela ayam lagi, kan? Pagi-pagi kita nak bangun subuh tu kita akan apa nama kokokkan ayam, kan? Ayam berkokok nak kejutkan manusia. Teruk manusia ni, kan? Pakai jam pun tak boleh bangun. Jam tangan, jam dinding, semua jam lah. Jam tangan, jam dinding lah. Jam handphone pun tak bangun, kan? Jam handphone pun tak bangun. Kejut pakai jam handphone, jam tangan, jam dinding, tak bangun-bangun juga. Zaman dulu tak ada jam pun, pakai kokokkan ayam pun boleh bangun. Nak kejut manusia tadi. Nak kejut apa? Nak kejut bangkit, ambil wuduk pergi sembahyang subuh. Bangkit, ambil wuduk pergi sembahyang subuh. Macam itulah kita. Nak kejut balik tadi, Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Nak bangkitkan, nak kita ni kena bangkit dan kejutkan ummah yang sedang tidur tadi. Bangkit, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakir, kan? Kita kena apa? Zakir tadi, inna fa'ati zikra saya zakaru mayasya, supaya peringatan yang kita bangkitkan tadi. Bangkit mana, nak pergi mana bangkit ni? Bangkit tak tahu nak pergi mana pun tak guna juga. Bangkit nak pergi mana ni tuan-tuan? Kita bangkit nak pergi mana? Nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat orang yang takut kepada Allah tu, Allah kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah tadi ialah orang yang ada sifat kehambaan dia, min ibadi, daripada hamba-hambanya, al-ulama, yang berilmu tadi. Orang yang berilmu, yang ada jiwa hamba, jiwa yang berilmu, insya-Allah dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatajannabuhal ashqa, dia akan menjauhkan dirinya daripada wa yatajannabuhal ashqa, manakala orang-orang yang tidak takut tadi akan menjauhkan diri daripada peringatan. Orang yang celaka tadi, al-ashqa ni ialah merujuk kepada al-kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia akan jauh daripada ambil peringatan. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un, itu orang munafik pun juga sama sifat dia. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, selepas Allah cerita sifat orang yang bertakwa, kemudian Allah panjangkan penceritaan tentang kisah manusia-manusia yang nifak tadi, munafik tadi. Orang yang munafik tadi, Allah cerita panjang dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah tu. Antara sifat mereka tu, summum bukmum umyum fahum la yarjum. Buatlah macam mana pun, dia tak boleh nak terima kebenaran tadi. Ini Al-Ashqa juga, celaka. Dia tak mau ambil pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran. Alladhi yaslan naral kubra. Tapi sini merujuk kepada orang munafik, orang kafir tadi, orang al-musyrik tadi. Alladhi yaslan naral kubra, yang akan menemui api neraka yang marak menjulang besarnya tadi. Allah dahsyat, tak tahu nak abang lah. Sebab semua kita tak pernah pergi neraka lagi. Kita duk baca dalam Al-Quran ni, kita duk baca dalam Al-Quran, kita dah takut dah. Kalau kita boleh pi neraka sekali, lepas tu balik cerita kat kita, pakat sakit jantung semua. Pakat sakit jantung. Sebab tak boleh nak gambarnya kedahsyatan api neraka tadi, yang akan marak menjulang, membakar tulang-tulang manusia yang kufur dan engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya cerita dulu, Allah sebut dalam Al-Quran, azabun alim, azabun muhim, azabun azim. Ada tiga yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang golongan yang masuk dalam neraka, yang masuk dalam azab, yang dikumbankan dalam azab tu, mereka akan menemui azab yang amat pedih. Satu lagi azab yang amat menghinakan. Satu lagi azab yang amat besar tadi. Yang Allah ceritakan tentang keazaban-keazaban yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, yang mereka itu tidak mati di dalamnya dan tidak pula akan hidup. Jadi, tak akan mati di dalamnya, mana berterusan mereka menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima azab, kemudian hidup balik, terima azab, hidup balik, terima azab, hidup balik. Bayangkan, liyuziqa, untuk Allah apa-apa merasakan keazaban-keazaban atas dosa-dosa dan kekufuran yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ke-16, Allah kata qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allah cerita orang yang menyucikan diri dia. Menyucikan diri dia ni maksud apa? Menyucikan diri daripada syirik, daripada perbuatan kufur tadi. Kemudian sentiasa menyebut nama Tuhannya, lantas dia khusyuk dalam solat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya adalah orang yang menyucikan dirinya daripada sifat-sifat syirik dalam kehidupan dia. Sebab tu ayat mula tadi, ayat mula daripada surah Al-A'la ni bincang soal tasbih. Bab apa? Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih ni, sabbaha yusabbihu tasbih ni, ialah menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan sifat, nama, zat, af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala-galanya. Dan membersihkan Allah tadi sehingga kita meletakkan Allah saja yang lebih tinggi daripada sekalian makhluk. Tasbih tadi. Perkataan sabbaha digunakan atas wazan fa'ala menunjukkan proses kita menyucikan Allah kena berterusan. Sebagaimana Nabi juga, selain daripada Nabi bertasbih kepada Allah Ta'ala, Nabi kena ingatkan manusia ni supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Tengok, dalam ayat surah Al-A'la ni, Allah guna perkataan sabbaha dhakara. Sabbaha dhakara. Sabbaha makna nak proses nak menyucikan Allah tu kena berterusan. Tak boleh terhenti.
Karena kadang-kadang dalam kita tak bertasbih, kalau kita jarang bertasbih kepada Allah, itu yang termasuk unsur-unsur syirik tadi, unsur-unsur kufur tadi. Yang saya sebut bahawa banyak manusia yang lisan dia tasbih kepada Allah, tapi dia batalkan penyucian itu dengan perbuatan dia. Dia kufur balik kepada Allah Ta'ala. Dia duduk sebut subhanallah, 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 kan, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi dalam af'al dia kadang-kadang dia melawan kehendak Allah Ta'ala tadi. Dia tak boleh terima syariat Allah. Dia tak boleh terima hukum Allah. Dia tak boleh terima peraturan daripada Allah. Dia tak boleh terima aurat, kan. Dia duduk tasbih subhanallah, tudung tak pakai. Tudung tak pakai. Pi umrah berkali-kali dah. Pi haji 2-3-4 kali. Balik free hair juga. Rambut juga. Rambut free hair satu hal. Rambut yang macam-macam jenama tu, yang tak apa, warna kuning, hijau, merah, macam-macam lah. Rambut ni kadang-kadang zaman sekarang ni macam-macam, kan. Tapi ingat ke Allah juga, subhanallah juga. Tapi itulah kita kata tu, dia sebut dengan lisan, tapi dalam af'al dia, dia tak sucikan Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak buat macam tu? Tu Nabi kata ayat kedua tu, wazakir tadi, fazakir tadi. Nabi kena ingatkan manusia ni, sentiasa nak ajak manusia tasbih kepada Allah, mesti zakir tadi, diberinya peringatan kepada mereka. Karena orang yang menyucikan Allah Ta'ala tadi ialah orang yang berjaya dalam kehidupan dia di dunia ini. Kita kena bersihkan diri kita daripada sifat-sifat kufur, sifat-sifat syirik, dan sebut nama Allah banyak-banyak. Lantas kita sentiasa khusyuk kepada Allah. Fasallah, salat tu makna dia kena sentiasa bersolat, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tapi apa yang berlaku dengan orang-orang kafir tadi? Orang-orang kafir ni Allah kata bal tu'sirunal hayatad dunya, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan mereka tetap mengutamakan apa dia? Kehidupan dunia. Dunia jadi mablagha hammina. Dunia ni menjadi tempat cita-cita kehidupan mereka, bukan akhirat. Dia telah mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Memilih untuk hinang di dunia dan celaka di akhirat. Inilah kehidupan dia. Nampak kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Wah, banyak orang hari ini nampak dunia lebih daripada akhirat. Contoh, benda simple, hari Jumaat lah, kita ambil hari Jumaat lah. Kita tak payah ambil hari lain, kita ambil hari Jumaat. Bila dengar saja azan Jumaat tu, berapa ramai orang yang main solat Jumaat dengan ramai orang tak, yang duduk dekat apa nama Tesco. Belakang ni Tesco, dekat sikit. Tuan-tuan pernah buat kajian tak? Kajian orang main solat Jumaat dengan kajian orang pergi Tesco. Kita kena buat kajian nak tengok berapa banyak orang main solat Jumaat dengan orang duduk kat Tesco, kan. Tapi mungkin hari Jumaat kita nampak orang main solat Jumaat, tapi kalau kita buat kajian orang main solat berjemaah dengan orang duduk kat Tesco, berapa banyak? Nak tunjuk ni ayat yang kita dah kata, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ada dah orang mengutamakan kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia tadi. Banyak orang melebihkan dunia daripada akhirat. Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhiratlah yang paling baik dan kekal. Akhirat sebenarnya yang paling baik dan kekal. Allah tarbiah kita lagi. Allah tarbiah kita, ajar kita akhiratlah segala-galanya. Akhiratlah yang paling baik. Akhiratlah yang paling kekal. Kehidupan akhiratlah segala-galanya. Cinta kepada akhirat segala-galanya. Tak ada lah. Dunia ni tak ada ke mana pun. Kan? Dunia ni ma'indaka yampat wa ma'indallahi baq. Allah kata dalam Quran, ma'indaka yampat wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, semuanya akan hilang musnah. Kereta kita beli hari ni, esok turun harga. 5 tahun turun harga. Cukup 10 tahun jadi besi buruk. Kena jual balik. Dunia. Nak beritahu kata dunia tadi. Rumah. Rumah kita beli hari ni harga dia RM400,000. Tahun depan naik ribu-ribu. Tapi jangan lupa anak-anak masuk dalam rumah. Lepas tu kena renovate balik. Kan? Tak ke mana juga rumah. Apa lagi? Yang kita duk kejar kat dunia lagi. Pangkat. Darjat. Jawatan. Semua ni, dunia ni semua akan memusnahkan kita akhirnya. Ma indaka yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itulah kekal abadi. Apa makna yang kekal abadi itu? Amal-amal soleh kita. Itulah yang kekal abadi. Yang lain tidak akan memberi manfaat kepada kita. Jadikan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal di sisi kita. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Semua ni
yang duk cerita pasal dunia akhirat, tentang peringatan tadi, semua tu dah ada dalam suf. Suf Ibrahim dan Musa. Sebab tu dalam akidah, kita belajar akidah tauhid, kita beriman kepada Al-Kitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi pilihannya. Satu lagi kita beriman kepada adanya suhuf tadi. Salah satu suhuf yang kita belajar ialah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Semua tu menceritakan kebenaran-kebenaran Al-Quran juga, menceritakan kebenaran-kebenaran agama dan syariat juga, supaya kita jadi peringatan kepada kita semua. Itu gambaran yang terkandung dalam ayat 9 sehingga ayat yang ke-19. Baru kita tengok dia punya syarah dia lah, syarah dia. Selesailah sudah pada ayat yang lalu Allah menjanjikan akan memberi kurnia yang besar, iaitu kitabnya Al-Quran dan agama atau syariat yang mudah dan lapang. Tadi saya sebut dah mula-mula antara nikmat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad tadi, Al-Quran. Mukadimah tadi, ayat mula Allah beri Quran. Dan Quran ni dipermudahkan syariat dia. Yang kita kata mula daripada, kita kata tadi, macam mana Allah nak haramkan arak tadi, dia mula dengan bila nak solat dalam keadaan mabuk, jangan solat. Kemudian memula Allah cerita arak ni banyak, banyak sikit manfaatnya dibandingkan mudarat dia, banyak mudarat dia lagi. Kemudian jangan kamu pergi apa nama solat dalam keadaan kamu mabuk. Barulah datang perintah yang ketiga sikit bila ditarbiah para sahabat, innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Baru pajit taribuh tinggal terus tadi. Allah bagi kita Al-Quran, Allah bagi kita syariat. Syariat ni mudah. Agama yang Allah bagi kepada kita mudah. Namun ramai daripada kita yang tak yakin kepada agama Allah Taala. Orang Islam hari ini menghadapi krisis keyakinan. Orang Islam hari ini menghadapi krisis keyakinan, krisis akidah. Tak yakin kepada agama Allah, tak yakin kepada hukum Allah, tak yakin kepada syariat Allah. Maka pada ayat yang akan ditafsirkan sekarang, Allah Tuhan kita menyuruh Nabi Muhammad SAW mengingatkan dan membangunkan hambanya daripada lalai dan tidur nyenyak mereka, supaya mereka bangun dan ingat akan bahagia dan keutamaan bagi mereka menyucikan nama Allah dan bersedia tunduk ta'luk kepada peraturan Allah Ta'ala. Fadzakir, bangunlah wahai Nabi Muhammad, inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Umat ni banyak tidur, saya dah cerita tadi. Yang kita duduk kejut-kejut nak bangun ni sebab ramai umat kita ni tidur. Ramai orang Islam ni tidur. Ramai tak rasa ancaman liberal. Ramai tak rasa ancaman plural. Ramai tak rasa ancaman apa nama K-pop. Ramai tak rasa ancaman Panama Den. Sekarang ni dia gila-gila budak-budak ni Panama Den. Jabatan kerajaan pun nak menari Panama Den. Bomba Perlis apa? Bomba Perlis baru tu. Panama Den. Yang Kelantan pun Panama Den. Saya cakap kat budak, dua ya. Panama Den ke penampak Den? Tu je. Kalau penampak Den senang. Kalau Panama Den, tak tahu. Penampak Den, ah boleh. Kena penampak Den sekali baru tahu. Kan? Apa nama orang Kedah kata Panama. Panama ni tuan-tuan tahu tak? Panama ni negara Panama tu. Panama ni dah tahun 2013. Lagu tu 2013. Panama Den tu. Kita pun tak tahu. Panama Dance. Bukan Den. Den tu saya. Kan? Panama Dance tu 2013. Tiba-tiba meletup tahun lepas. Sebab lagu tu dijadikan lagu untuk tarian tadi. Tarian tadi. Jadi tu yang jadi meletup tahun lepas tu sampai sekarang. Orang pakat nak menari lagu Panama Den. Kalau tuan-tuan nak menari tu boleh. Saya tak marah. Mufti kata tak boleh. Sebab tu dia bercampur lelaki dan perempuan. Mufti Negeri Sembilan. Sebut Datuk Yusof. Dia keluar patua. Tak boleh. Dia macam tarian poco-poco lah kan. Dia sama lah. Bercampur lelaki perempuan. Alpa, Laro apa semua ni semua tak boleh. Tuan-tuan nak buat Panama Den boleh dengan isteri tuan-tuan je. Pas duduk dalam bilik ambil dorang lah Panama Den dorang. Kan? Itu tak apa. Lain daripada tu tak payah. Tuan-tuan pasang lagu Panama Den, den lah dalam bilik tu dorang. Nak lompat ke nak pi kiri dia buat macam tu lagi pergi sini. Saya pun tak tahu dia tengoklah dia punya apa video dia tu. Yang tu tak apa. Lain daripada tu tak boleh. Tak boleh. Dia kadang-kadang bila kita berlampau dalam perkara yang macam ni, dia akan bawa kepada yang tak elok nanti kan. Kita ikutlah cakap mufti. Sebab mufti ni dia ilmu kan. Boleh buat dengan suami isteri dia. Lain daripada tu tak boleh. Kan?
Ini contoh tadi. Sebab nak kejut tadi dia, Umar dengan apa nama ancaman tadi, kan? Kita nak kejutkan dia tadi. Fa dzakir inna fa'ati dzikra, supaya dia dapat pengajaran tadi. Kalau tidak dia lupa tadi. Ayat ke-9, Allah mengatakan, hendaklah engkau hai rasulku Muhammad bekerja giat dan tetap mengajari manusia jika pengajaran itu memberi manfaat. Fadzakir, saya dah sebut dah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, fadzakir daripada wazan zakkara. Yuzakiru, maksudnya dia tazkir. Tazkir ni zakkara yuzakiru tu proses berterusan istimrariyah. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Istimrariyah, berterusan. Nabi ni kerja dia kena berterusanlah, hey Muhammad, bertusanlah wahai Muhammad, memberilah kamu peringatan kepada umat manusia, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Makna dia, kerja Nabi ni menyampaikan dakwah. Nabi ni basyiran wa nadhir, Allah sebut dalam Quran. Basyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi ancaman yang menakutkan tadi. Itu kerja Nabi. Tapi proses nak menyampaikan dakwah ni kena berterusan. Never give up. Never give up. Tak boleh putus asa. Bila kita baca ayat ni kepada para pendakwah, supaya berterusan menyampaikan dakwah dan jangan putus asa dalam menyampaikan risalah yang agung. Kerana dalam penyampaian kita itu ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi harapannya apa? Harapan dengan peringatan dan nasihat yang kita berikan, dakwah yang kita berikan itu, ada manusia yang akan dapat manfaatnya. Itu maknanya kita jangan jemu nak menyampaikan orang. Kadang-kadang kita ajak anak kita pun nak suruh dia semayang, jangan sekali. Mungkin suruh sekali dia tak turun semayang. Kena berkali-kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali, 400 kali, hari-hari kena cakap pi solat. Cakap tak cukup, bertindak tuan-tuan. Bertindak tu macam mana? Okey. Anak kita ni kita tahu dah malas nak sembahyang. Kita dulu cakap dah. Bila dah cakap pun tak makan juga. Kita kena nak baca. Tuan-tuan kalau tak cakap tak makan, tuan-tuan nak rotan ni, saya tahu dah. Tuan-tuan punya bahasa paling mudah rotan. Adakah rotan menyelesaikan masalah? Betul lah Nabi kata, bila umur 10 tahun, pukulilah dengan rotan. Betul Nabi kata. Macam tu. Rotan tujuan dia buat untuk apa? Hukuman, bukan penderaan. Rotan tu adalah satu bentuk proses mendidik. Tapi sebelum kita nak rotan tu, sepatutnya kita ajak dia sembahyang kali yang kita lalu di rumah. Kejut dia, ajak ambil wuduk, ajak dia sembahyang kali. Kita jadi imam, kita tu kena jadi imam, anak jadi makmum. Barulah dia ikut kita ni rajin sembahyang. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita nak arak anak kita sembahyang, tak boleh. Bercakap satu hal, yang penting kali apa yang kita cakap kita kena tindakan tadi. Tindakan itulah dalam bentuk kata Pak At-Tarbiyah, pendidikan bil qudwah, dengan contoh dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan semata-mata, tapi dakwah yang dibuktikan dengan contoh yang terbaik kepada anak kita. Itu cara. Lepas tu barulah kita ajak sikit main sembahyang, ajak pergi kuliah. Lama-lama insya-Allah dia akan jadi baik tadi. Tapi pada kira kena beri peringatan selalu, sebab manusia dia cepat lupa. Firman Allah, jika pengajaran itu manfaat, bukanlah maksudnya Nabi atau kita berhenti memberi pengajaran kalau pengajaran itu kita rasa tidak ada manfaat. Silap orang faham fadzakir inna fa'ati zikra, berilah peringatan jika ada beri manfaat. Ada orang silap faham, kalaulah tak bagi peringatan tak boleh bagi manfaat, tak payahlah bercakap, tak payahlah berdakwah. Itu salah faham. Bukan maksud dia bila kata ayat ni tu, bila peringatan kita tak bagi manfaat, kita tak payah bercakap benda baik, tak payah ajak orang berdakwah. Ini salah faham. Sebagaimana pendirian sebagian ulama-ulama Islam yang pemalas atau penakut menyampaikan kewajipannya menyebarkan dan membangunkan Islam dan pengajaran dia. Ini ulama-ulama pemalas, ini ustaz-ustaz pemalas, ini pendakwah-pendakwah pemalas dan penakut yang mereka gunakan hujah ini supaya tak menyampaikan dakwah. Tindakan mereka menggunakan hujah ini adalah bertentangan dengan konsep dakwah yang sebenar. Dakwah kita kena sampaikan. Tidak sama ada orang dapat manfaat ataupun tidak mendapat manfaat, kita kena sampaikan. Jangan disalahfaham tentang ayat tersebut. Perjalanan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa dia memberi pengajaran itu terus menerus. Saya kata tadi, ad-daimumah.
Wazan-wazan fa'ala tu menunjukkan daimumah. Daimumah ni mana dia? Continuous. Continuous. Continuous learning. Continuous learning. Tuan-tuan pandai tak bahasa Inggeris ni? Continuous learning tu maksud daripada pembelajaran. Ah, betul san, pandai pula bahasa Inggeris, mesti dapat A. Dulu SPM dapat A plus kot. Kan. Ah, punya pembelajaran berterusan. Dapat continuous dakwah. Dakwah yang berterusan tadi. Tidak ada titik henti tadi. Ah, tak boleh kecewa, kena sampaikan pengajaran tersebut. Memberi manfaat atau tidak pengajaran itu kepada yang hadir. Juga ahli-ahli dan pujangga-pujangga Islam yang kebelakangan ini, yang kebilangan sedari Islam di zaman masa mana masanya, ijma' dan semuanya semuafakat atas yang demikian. Dia kata semua ulama berijma' bersetuju bahawa kita kena menyampaikan Islam ni terus menerus, sama ada orang dapat manfaat atau tidak dapat manfaat, beriman atau tidak beriman, kena sampai. Itu disebut apa nama apa sebagai persepakatan semua para ahli dan dia kata apa, pujangga-pujangga Islam, Islam cendekiawan, cendekiawan, ahli ilmuan Islam, semua setuju kita kena sampaikan dakwah. Itu pada ayat yang ke-9. Fazakir inna fa'ati zikruh sayadzakkaru may yakhsha. Saya akan berhenti pada ayat 10. Dengan ayat 10 Allah mengatakan bekerjalah engkau terus-menerus memberi pengajaran itu. Pengajaran itu tidak akan terbuang sia-sia sahaja dan tidak ada manfaatnya. Tidak, tidak, dia kata. Tetapi siapa yang takut kepada Tuhannya dan takut dirinya akan celaka dan sengsara, tak dapat tidak dia nanti ingat dan insaf dengan beroleh pengajaran tersebut. Allah bagi tahu kepada kita bahawa orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang takut kepada neraka, orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni ialah orang yang akan mengambil manfaat daripada setiap peringatan tersebut. Poin yang penting, poin yang penting kat sini ialah al-khasyyah tadi. Al-khasyyah, khasyyatullah menjadikan orang ni orang kata apa, mengambil manfaat daripada Al-Quran tadi. Orang yang ada jiwa dia takut kepada Allah, dia akan ambil manfaat daripada Al-Quran. Al-Quran datang supaya manusia takut kepada Allah. Saya nak beritahu dua benda yang kita kena bezakan. Al-Quran datang ni untuk bawa manusia ni takut kepada Allah Ta'ala. Al-Quran ni datang nak bawa manusia ni takut kepada Allah Ta'ala. Sebab ramai manusia tak takut kepada Allah. Tapi bila dia percaya kepada Al-Quran, dia beriman kepada Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim tawakkalun. Kan? Makna dia sifat orang yang beriman tu bila disebut nama Allah gemetar. Apabila dibacakan ayat Allah Ta'ala, bertambahlah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini sifat Al-Quran datang tadi untuk tu. Kita baca saja insya-Allah hati kita akan gemetar tadi. Gemetar tu akhirnya bila kita dah baca, dengar saja bila dibacakan ayat Quran akan gemetar hati kita. Dengar ayat Quran akan gemetar, tapi bila dibacakan ayat Allah Ta'ala nanti akan bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala tadi. Semua tu nak bawa apa? Al-Quran datang untuk bawa manusia takut kepada Allah. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua kita nak dapat daripada ayat ni ialah, kita kali sikit, orang yang takut kepada Allah akan ambil pengajaran daripada Al-Quran. Orang yang takut kepada Allah, dia akan ambil pengajaran daripada Al-Quran. Orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan ambil pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Ia sama-sama daripada dua ayat simple ni, kita dapat dua benda. Pertama, tugas kita menyampaikan dakwah tadi. Mesti setiap orang kena menyampaikan dakwah. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah dan tak jemu-jemu menyampaikan dakwah. Orang yang beriman, sifat dia kena menyampaikan dakwah. Peringatan kepada orang lain. Yang kedua, yang kita nak simpulkan di sini ialah, hanya orang yang takut kepada Allah saja akan ambil pengajaran. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan mengambil pengajaran. Yang ketiga, Al-Quran ni yang mengandungi pengajaran tadi bawa kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Al-Quran ni datang untuk bawa kita takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala itulah dalam bahasa yang lain. Sebab tu kita beza antara taqwa dengan khasyatullah. Taqwa dengan khasyatullah beza. Khawfullah tu berbeza.
takwa tu lebih luas maksud dia. Takwa tu buat apa Rasulullah tinggal apa yang Allah larang. Kan? Tapi kalau khasyatullah tu dengan khaufullah mesti berbeza. Kan? Orang yang jauh daripada Allah, kita kena takut dia kepada Allah SWT. Makin jauh dia dengan Allah Ta'ala, kita kena khasyatullah, menimbulkan perasaan khasyah dia, ketakutan dia kepada Allah SWT. Jadi macam mana nak buat benda tu? Iaitulah kita kena ajak dia kepada Al-Quran tadi. Al-Quran nak bawa orang yang semakin jauh tadi kembali balik takut kepada Allah SWT. Jadi yang baik tu daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Qulil qawli hadza. Astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan sambung baki tafsir ni pada bulan depan. Insya-Allah tamatlah kita surah Al-A'la dan kita akan fikir surah yang baru. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'a 'ala mahabbati wa iltaqat 'ala ta'ati wa tawahhadat 'ala da'wati wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'ati. Fawaffiqillahumma rabitataha wa adiwuddaha wa ihdiha subulaha wa mli'aha binurika alladhi la yakhbu syarhu al-faidil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik. وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.